Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, puluhan PNS di lingkungan Pemkab Cianjur mengikuti swab test. Dari hasil swab test, satu PNS reaktif COVID-19 dan saat ini terpaksa harus menjalani karantina. Puluhan PNS dari tiap dinas di lingkungan Pemkab Cianjur Jumat pagi mengikuti rapid test dan swab test yang dilakukan Dinas Kesehatan Cianjur. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui PNS di lingkungan Pemkab Cianjur terpapar COVID-19. Rapid test dan swab test tersebut yang sudah sejak 10 hari digalakan tidak hanya diikuti PNS, namun tokoh agama pun mengikuti rapid test dan swab test. Selain itu, petugas pemulasaraan jenazah di rumah sakit dan puskesmas juga diwajibkan mengikuti swab test tersebut. Dan satu yang reaktif dan sudah dilakukan swab. Sudah dilakukan karantina? Ya, isolasi mandiri, kemudian kita dilakukan pemeriksaan swab. Ya. Dan 3 minggu. Terus saat ini akan dilakukan selain OPD di mana lagi, Bu? Untuk swab. Sekarang kita di Cianjur ini dilakukan di 4 rumah sakit, kemudian juga di yang di rumah sakit ada di Labkesda sama di Cianjur. Menurut Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Rostiana Dewi, selama 10 hari melaksanakan rapid test dan swab test, ditemukan satu PNS reaktif COVID dan saat ini sudah dikarantina. Swab test tersebut akan terus dilaksanakan di beberapa tempat sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.